Saya tadi mempunyai kesempatan yang agak luas dengan Bapak Kalapas, koordinatornya. Beliau menceritakan mengenai suka dukanya menjadi pimpinan di sini. Pengorbanannya banyak, tetapi pengorbanan itu dipilih dengan sengaja untuk kebaikan saudara-saudara kita yang ada di dalam, yang disebut warga binaan. Beliau juga menceritakan bahwa Pak Joni lah yang membuat semua sistem itu berjalan, sehingga Nusa Kambangan menjadi contoh untuk lapas-lapas di seluruh Indonesia. Jadi semuanya menyenangkan, mendapat gambaran yang kurang lebih lengkap mengenai keadaan di situ.